Bekas Exco Pemuda UMNO Wan Muhammad Azri Wan Deris atau Papa Gomo mengaku tidak bersalah atas pertuduhan membuat kenyataan menghasut yang mendatangkan kebencian kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dia yang didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Siti Aminah Ghazali. Mengikut pertuduhan, Papa Gomo didakwa membuat naik hantaran berunsur hasutan berkaitan isu pemilik KK Supermart dan Superstore Senin Berhad yang menghadap Sultan Ibrahim di laman X miliknya. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di sebuah kondominium di Bukit Bintang pada 29 April.